Halo kawan-kawan semua, dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya, Masinis Pemula. Oke, kali ini saya coba tunjukkan seperti apa saya bekerja untuk membuka cooler pendingin loop oil main engine atau pendingin loop oil mesin induk. Seperti inilah yang saya lakukan. Kebetulan kita lihat sendiri di sini. Sebelumnya saya sudah lepaskan beberapa bautnya menggunakan kunci 24 mm. Jadi berat, memang berat, tapi ya terpaksa harus kita lakukan. Dan kebetulan semuanya bisa terbuka biarpun dengan capek. Oke, sekarang baut murnya sudah terbuka. Mari kita lihat, terbuka semua, siap untuk dilepaskan. Di sini juga kita lihat sudah bisa untuk kita lepaskan. Tapi ya, karena kebetulan saya kerjakan sendirian, jadi saya harus mengakalinya supaya bisa saya angkat sendiri karena barang ini berat. Jadi saya coba dengan menggantungnya pakai tali seperti ini. Saya pelan-pelan saya geser dan saya gantung dia supaya jangan menimpa kaki. Nah, kan kita lihat sendiri di sini besar, berat juga. Jadi saya turunkan pelan-pelan dengan tali yang saya gantung tadi sehingga bisa terletak dengan pelan biarpun capek. Wah, capek bah katanya. Jadi ini kita geser sedikit. Oke, bisa kita lihat. Sekarang kita mau cek seperti apa cubing-cubingnya, seperti apa kotoran-kotoran yang ada di dalam. Bisa kita lihat sekarang. Oh, begitu banyak lumpur di dalam cubing-cubingnya. Ada juga beberapa kerang-kerang, kulit-kulit kerang yang sudah mati. Itu kerang-kerang kecil yang sudah mati tersangkut di situ. Lumpur-lumpur, teritip-teritip. Nah, inilah yang membuat air laut itu tidak berjalan dengan lancar. Dan juga lumpur-lumpur yang menempel di dalam tubing-tubing itu menghambat panas yang akan ditransfer ke air laut. Jadi loop oilnya selalu panas. Oke, istirahat dulu. Oke, lanjut lagi bos. Sudah segar kembali. Siap untuk kerjakan lagi. Oke. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi bersama saya. Lama saya tak ada bikin konten-konten di YouTube lagi, dan kali ini saya coba bikin lagi. Kebetulan saya ada pekerjaan, ini akan saya kerjakan sendiri. Seperti yang kita sudah lihat tadi, ini saya kerjakan sendiri karena kebetulan di sini saya adalah sendirian, single engineer. Jadi saya bertanggung jawab dengan kamar mesin ini sendirian. Tidak ada orang yang membantu saya karena kita di kapal ini hanya ada bertiga. Satu master, satu chief engineer, satu lagi AB. Jadi kita operasikan kapal ini hanya bertiga. Jadi kali ini saya ada pekerjaan, yaitu karena kalau kapal tengah bekerja, saya lihat
temperatur dari main engine sebelah kiri ini sudah agak tinggi kalau kita jalan. RPM 600. RPM 600 ke atas. Jadi temperatur loop oilnya atau temperatur pelumasnya sudah hampir 70 sampai di 80 derajat Celcius. Saya coba untuk bersihkan cooler loop oil, dimana kali ini saya lakukan sendiri, saya kerjakan sendiri. Mudah-mudahan ini bisa berhasil, mudah-mudahan mesinnya bisa dingin kembali loop oilnya, dan kapal bisa bekerja selayaknya seperti biasa lagi. Ikuti terus saya di sini, tahap-tahap pekerjaan ini saya lakukan sendiri, mulai dari membuka tadi, terus membongkarnya saya lakukan sendiri, biarpun berat tapi saya coba lakukan sendiri karena saya sendiri, saya bertanggung jawab sendirian di sini. Oke teman-teman, ikuti terus sampai kita coba nanti main engine-nya sudah dingin kembali. Oke, terima kasih. Oke. Oke kawan-kawan, kali ini saya coba membersihkannya pakai brush. Brushnya akan saya coba tusukkan ke dalam. Oh, ternyata brushnya terlalu besar. Salah order kemarin. Oke, jadi ini saya pakai fiber atau plastik ini atau apalah ini. Jadi ini yang saya cucukkan. Saya menggunakan dua. Satu yang agak kecil dan satu lagi yang agak besar. Saya cucuk pakai yang kecil dulu. Kita lihat di sini. Duduknya pun susah. Tapi harus dilakukan walaupun agak susah-susah sedikit, tetap juga harus dilakukan supaya mesin induk bisa berjalan dengan normal. Oh, di sini saya lakukan pengukuran terhadap coolernya. Jadi saya bikin tanda karena saya bersihkan hanya dari sebelah sisi saja. Jadi supaya benar-benar sisi sebaliknya juga tembus. Jadi saya bikin tanda, dan tanda itu akan menjadi acuan saya menandakan kalau sticknya sudah lewat sampai ke sebelah. Jadi semuanya memang benar-benar bersih. Di sini oke, kita cucuk-cucuk kembali dengan berbagai macam model. Di sini kita lihat duduknya seperti apa. Oke, di sini sudah setengah. Lanjut lagi, cucuk lagi, cucuk lagi, cucuk terus sampai semuanya, jangan ada yang tertinggal. Semua lubangnya sudah disogok. Dan kali ini lanjut dengan membersihkannya menggunakan air yang bertekanan supaya lumpur-lumpur yang ada di dalam itu bisa dibawa sama air yang mengalir itu. Jadi cubing-cubingnya bisa lebih bersih lagi. Oke. Bersihkan lagi dengan air. Kali ini saya lanjut lagi dengan mengembusnya dengan angin bertekanan. Kira-kira tekanan 8 bar. Aku ingat mungkin sekitar 8 bar. Supaya kotoran di dalam benar-benar hilang semua. Dan sekarang kita lihat hasilnya. Di sini bisa kita lihat karena ini cubing-cubing terbuat dari bahan tembaga atau kuningan kalau tak salah. Jadi kita lihat sisi-sisi cubing-cubingnya sudah memang benar-benar kelihatan, dan ini sudah bersih nampaknya. Oke, sekarang kita pasang kembali, angkat.
yang sama atau tekanan yang sama. Memang hanya menggunakan tenaga, tapi kita agak-agak lah supaya tenaganya bisa sama antara empat sisi ini. Oke, sudah terikat empatnya. Lepaskan talinya sekarang. Lanjut, kita pasang bautnya. Saya pasang yang dari sisi pipa duluan. Terus pasang yang di coolernya. Pasang pakai tangan karena saya sudah mengoles baut-bautnya dengan menggunakan grease. Jadi bisa pasang pakai tangan. Sekarang tinggal mengencangkan. Kita kencangkan bautnya satu persatu dengan tekanan yang sama. Kalau bisa semuanya harus sama, biarpun hanya menggunakan tangan. Dan ini sekarang sudah terpasang semua. Ini jinganut covernya juga saya sudah pasang. Tinggal buka air, baru kita buang anginnya. Oke, selesai.